Instagram pribadi milik Ganjar Pranowo. Dan untuk lokasinya pun ini beragam, artinya para responden atau para pemirsa tadi tidak hanya berasal dari Indonesia, ini masyarakat juga ikut hadir dari sejumlah negara seperti dari dataran Asia di Macau dan Taiwan, juga dari Wina Austria hingga di Vancouver, Kanada. Dan melihat kembali respon masyarakat yang begitu besar dalam open house atau silaturahmi virtual hari ini, Gubernur Ganjar Pranowo tadi mempertimbangkan juga untuk bisa kembali mengadakan agenda serupa di hari kedua agar nantinya ini bisa mengakomodir masyarakat, juga memberikan kesempatan bagi masyarakat yang belum tertampung di hari pertama pada hari ini untuk bisa menyampaikan pesan, menyampaikan saran dan juga undang-undangnya kepada Gubernur Ganjar Pranowo beserta keluarga. Dan lebih lanjut, Gubernur Ganjar Pranowo menyebutkan bahwa apabila pemerintah di tingkat kabupaten atau kota bisa melakukan hal serupa, hal ini bisa menjadi lebih baik karena bisa menjadi corong saran bagi masyarakat, artinya tidak harus semuanya diserahkan kepada gubernur. Seperti itu.